Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di channel aku, Intania Sudrajat. Nah, di video kali ini aku akan berbagi cerita sama teman-teman semua persiapan aku dan keluarga suami untuk syukuran sederhana pernikahan adik aku. Jadi di sini aku bakal buat brownies rencananya, teman-teman. Nah, ini ada bahan-bahannya, yaitu aku pakai vanili bubuk setengah sendok teh, kemudian baking powder setengah sendok teh, baking soda setengah sendok teh, sama garam setengah sendok teh juga. Terus aku pakai di sini gula pasirnya 12 sendok makan. Terus ini ada 4 bungkus drink beng-beng, teman-teman. Nah, di sini aku pakai lagi 2 saset SKM ya. Terus 4 butir telur yang fresh, teman-teman. Ini 12 sendok makan minyak sayur. Dan 12 sendok makan juga tepung terigu. Di sini aku udah siapin juga loyangnya yang 22 x 22 cm, udah aku olesin sama margarin, teman-teman. Nah, yuk kita buat sama-sama yuk. Semoga resepnya ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, di sini aku siapin wadahnya ya, teman-teman. Nah, terus ini 4 butir telur udah aku pecahin di dalam wadahnya, mau aku tambahin sama 12 sendok makan tadi gula pasirnya. Terus ini mau aku aduk-aduk sampai gulanya ini larut, teman-teman, sama telurnya. Terus mau aku masukin yang tadi bahan-bahannya, garam, vanili, baking powder sama baking sodanya, teman-teman. Ini aku aduk-aduk lagi. Jadi ini nggak pakai mixer ya, teman-teman. Aku pakainya cuma whisk kayak gini aja. Mau aku tambahin tepung terigunya 12 sendok makan, sedikit demi sedikit nih, teman-teman. Udah tercampur rata, aku mau tambahin drink beng-bengnya. Aku pakainya di sini 4 sachet. Terus diaduk lagi sampai benar-benar rata.
lalu aku tambahin 2 saset SKM. Aku masukin juga 12 sendok makan minyak sayur. Terus aku aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Terus ini mau aku aduk lagi pakai spatula ya teman-teman, untuk pastiin kalau nggak ada minyaknya yang mengendap di bawahnya teman-teman. Nah, ini udah kecampur rata semuanya ya teman-teman, udah nggak ada minyaknya yang mengendap. Terus aku siapin loyangnya tadi yang udah dioles sama mentega. Jadi ini aku nggak pakai tepung terigu lagi, cuma mentega aja aku olesin. Terus aku masukin adonan yang udah selesai tadi. Nah, terus jangan lupa loyangnya dihentak-hentakin ya teman-teman, biar nggak ada udara yang terperangkap di bawah. Nah, terus aku udah siapin kukusan, udah aku panasin. Ini adonannya mau aku kukus kurang lebih 30-45 menit dengan api sedang teman-teman. Nah, ini udah 30 menit, aku mau cek dulu bolu kukusnya udah matang atau belum. Aku mau pakai tes tusuk, pakai tusuk di gigi nih teman-teman. Nih. Nah, ini masih ada sedikit adonannya yang menempel teman-teman,
jadi masih mau aku kukus lagi 15 menit. Oke, ini udah 45 menit, jadi mau aku cek lagi teman-teman. Kita tes tusuk lagi. Nah, udah bersih. Yang ini juga udah bersih. Satu lagi sudah bersih juga, tandanya udah matang teman-teman. Ini mau aku angkat dulu ya. Oke, ini pinggirnya mau aku potongin dulu pakai pisau biar pastiin nggak ada adonannya yang menempel. Nah, ini baru aku mau salin ke piringnya teman-teman. Oke, alhamdulillah ini bolu pertamanya udah jadi brownies kukus drink beng-bengnya teman-teman. Alhamdulillah cantik ya teman-teman. Nah, boleh teman-teman contohin di rumah ya, nanti jangan lupa tag aku. Nah, terus aku nih mau masak cake coklatnya yang kedua. Ya, aku panasin air dulu. Terus aku mau pakai dark coklatnya, ini mau aku potong-potong dulu kecil-kecil. Terus nanti mau aku lelehin biar lebih gampang cairnya, jadi aku potong kecil-kecil nih teman-teman. Terus disini aku timbang dulu. Ini aku mau pakai 100 gram coklat batangnya. Nah, ini masih kurang, jadi mau aku tambahin lagi ya teman-teman. Oke, ini udah cukup 100 gram. Terus aku mau tambahin 10 sendok minyak makan ya, teman-teman. Ini air yang udah aku didihin tadi. Aku mau lelehin coklatnya tadi di atas air panas ini teman-teman, sambil diaduk-aduk terus sampai dia meleleh atau cair ya teman-teman.
Oke, ini coklatnya udah meleleh, udah rata melelehnya ya, teman-teman. Nah, terus di sini aku mau ayak 200 gram tepung terigu protein sedang nih aku pakainya, teman-teman. Yang segitiga biru sama coklat bubuk 6 sendok makan. Ini aku tambahin vanili 1 sendok teh. Baking powder 1 sendok teh juga. Baking soda 1 sendok teh juga. Terus garam halus ya teman-teman, setengah sendok teh aja. Nah, ini mau aku ayak dulu biar tidak ada bahan-bahan yang bergerindil ya teman-teman. Nah, terus ini aku mau tambahin 12 sendok makan gula pasir atau sesuai selera sama teman-teman. Kalau teman-teman mau manis boleh ditambahin gulanya ya teman-teman. Nah, terus ini aku mau aduk rata sampai semua bahannya tercampur. Nah, ini udah tercampur rata. Aku mau tambahin 350 ml susu cair hangat. Nah, ini masukinnya bertahap ya teman-teman, sedikit-sedikit dulu. Oke, ini aku masukin lagi sisa susu cairnya tadi. Semuanya 350 ml. Nah, ini diaduk rata sampai gulanya benar-benar larut ya, teman-teman.
Oke, ini udah larut. Terus aku mau tambahin coklat batang yang udah aku lelehin tadi. Ini dimasukin semua. Oke. Terus ini mau aku aduk lagi sampai rata. Nah, ini aku mau aduk lagi pakai spatula ya, teman-teman. Dan aku mau mastiin kalau nggak ada minyaknya mengendap di dasar tempatnya ini. Oke, ini loyangnya tadi yang udah aku siapin, udah aku oles sama margarin ya, teman-teman. Aku mau masukin adonan yang udah selesai tadi aku buat. Nah, jadi ini cake coklatnya yang ini tanpa telur ya, teman-teman semua. Oke, jangan lupa dihentak-hentakin juga biar tidak ada udara yang terperangkap ya, teman-teman semua. Nah, ini kukusannya juga udah aku siapin. Waduh, asapnya. Uapnya, ya Allah. Salah ngomong deh tuh. Nah, ini aku masukin adonan tadi. Ini kukusnya sama ya teman-teman, 30 sampai 45 menit juga. Oke, ini udah matang cake coklatnya yang kedua. Ini mau aku salin dulu ke tempatnya. Oke, ini aku salin lagi ke wadahnya atau piringnya yang lebih besar. Tara, yang ini kurang mengembang teman-teman, tapi rasanya nyoklat banget deh. Ya alhamdulillah, walaupun bentukannya kurang sempurna, tapi rasanya lumayan deh teman-teman. Boleh dicoba di rumah. Kalau misalkan udah dicoba, jangan lupa tag aku ya. Nah, ini terus aku mau buat garnish ala-ala aku nih teman-teman. Sini aku pakai 3 sendok makan coklat bubuk. Oke, aku pakainya yang merek Van Houten, teman-teman. Belinya di Indomaret aja banyak. Terus aku pakai tepung maizena juga nih, teman-teman. Nah, aku pakai maizena aku. Ini enggak di endorse ya, teman-teman. Aku pakai di sini 3 sendok makan. Sebenarnya ini kekentalan sih teman-teman. Kalau saran aku dikurangin aja deh maizenanya. Aku mau tambahin SKM-nya.
Ini 2 sachet aku pakainya ya, teman-teman. Tambahin susu full cream. Ini main kira-kira aja, teman-teman. Nah, kira-kira segitu deh. Terus aku tambahin margarin kira-kira juga, teman-teman. Mau pakai boleh, mau nggak pakai juga nggak apa-apa. Terus aku mau tambahin gula pasir 2 sendok makan aja. Ini aku aduk sampai rata, teman-teman. Aduk dulu sampai benar-benar tercampur rata. Nah, baru aku mau hidupin kompornya nih, teman-teman. Apinya api sedang aja, sambil terus diaduk-aduk sampai blebep-blebep ya, teman-teman. Aku aduk terus biar bawahnya nggak gosong ya, teman-teman. Ini karena terlalu kental, aku mau tambahin air putih. Kurang banyak sih sebenarnya aku tambahin air putihnya, teman-teman. Nah, terus aku mau tambahin 50 gram aja coklat batangannya, teman-teman.
sambil terus diaduk ya teman-teman, sampai coklat batangnya ini cair dan adonannya ini sampai meletup-meletup gitu. Nah ini udah matang ya teman-teman, udah kental, terus warnanya udah cantik banget. Nah udah cantik, ini boleh dimatiin apinya. Oke sekarang aku mau olesin di atas si bolunya tadi. Nah ini kan terlalu kental teman-teman, jadi kalau mau dikurangi mau ditambah gitu airnya atau maizenanya mau dikurangi boleh ya teman-teman, sesuai selera aja. Nah terus ini yang cake-nya nggak pakai telur mau aku tambahin keju nih teman-teman, biar adil. Jadi aku tambahin keju di atasnya. Tuh, ini juga toppingnya terserah teman-teman sih. Kalau misalkan mau pakai boleh, mau nggak pakai juga nggak apa-apa, opsional aja.
sekarang sudah jadi. Inilah bolu kukus ala-ala aku. Teman-teman boleh coba resepnya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa aku di tag ya, teman-teman. Oke, next kita ke persiapan selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi dengan aku Intania di channel kesayangan kita Intania Sudrajat. Terima kasih ya teman-teman semua yang udah dukung dan support channel YouTube aku sampai sekarang ini. Nah, di video kali ini aku mau nge-review atau nge-haul juga beberapa belanjaan aku dari Shopee dan Lazada. Ini rencananya bakal aku gunain untuk makeover atau ngedekor kamar adik ipar aku yang kebetulan sebentar lagi mau menikah. Jadi ini kado pernikahan dari aku sama suami aku. Kita mulai dari yang pertama ini ya teman-teman. Ini dari Koniko nama tokonya ya. Ini aku beli apa ya, beli kain meteran sih teman-teman. Nah, ini aku beli kain meteran. Rencananya nanti tema kamarnya bakal monokrom gitu, tapi enggak ini apa, enggak cuma hitam putih sih aku isinya. Nah, seperti ini aku belinya 3 meter. Ini rencananya bakal aku jadiin gordennya. Jadi ini cuma kain polosan gitu, kain meteran gitu, teman-teman. Nah, ini rencananya nanti mau aku jahit pinggir untuk jadi gordennya. Oke, ini aku letak sini dulu. Terus ini yang kedua, ini paketnya apa sih namanya, dari Indosertain. Jadi ini aku beli spray. Nah, jadi ini spray monokrom juga karena gordennya udah warna hitam. Spraynya aku belinya yang ini, kotak-kotak. Oh, ini belum ada sarung bantalnya ya. Jadi kalau spray doang nih teman-teman. Jadi ya, nanti berarti sarung bantalnya beli sendiri. Oke, ini kita pinggirin dulu. Terus ini yang ketiga ada laci atau ambalan gantung. Kita buka. Thank you.
kita udah dapet seperti ini, nama seperti ini. Oh tadi nama tokonya Dexian. Nanti itu harga sama link aku cantumin di description box ya teman-teman. Ini modelnya seperti ini. Jadi ininya tadi masuk sini. Nah, begitu teman-teman. Jadi ini boxnya ini ada lacinya teman-teman. Kayaknya nih. Oke, ini aku singkirin dulu ya. Sama ini yang terakhir aku beli hijau. Hijau ini. Apa namanya? Warna hitam aku belinya ini. Yang ini apa kayak gantungan kawat gitu ya teman-teman. Ini sudah dapat paku-pakunya juga. Ini untuk dekor, paling untuk dekor sih, apa paling aku gantungin foto-foto aja nanti. Oke, habis dari ini kebetulan yang aku beli di Shopee sama Lazada cuma 4 barang ini. Ada juga beberapa yang aku belinya di apa namanya toko offline yang ada di Pekanbaru. Nanti kita sama-sama belanja ya teman-teman ya. Aku bakal ajak kalian semua untuk belanja ke sana. Oke. Nah ini juga aku mau belanja lagi teman-teman ya. Ini di apa namanya toko yang ada di Pekanbaru di kota aku. Untuk video lengkapnya juga boleh teman-teman cek di makeover kamar kontrakan 3x3 di video aku sebelumnya. Ini aku mau beli box kosmetiknya. Nah ini isinya tokonya ini lumayan lengkap ya teman-teman. Tokonya juga ada di Shopee, nanti aku cantumin deh linknya di description box ya. Teman-teman boleh lihat di situ. Untuk harga termasuk murah menurut aku. Juga barang-barangnya lengkap di sini teman-teman. Nah ini aku beli kayu juga, mau aku DIY jadi rak tangga seperti ini untuk letak mukena sama sejadahnya nanti teman-teman.
Oke, beginilah penampakannya kurang lebih, teman-teman. Karena kalau beli lumayan. Jadi aku DIY aja sendiri. Jadi ini modalnya cuma 24.000, teman-teman, untuk dua kayu ini. Storage box ini juga untuk letak baju lipatnya nanti. Gitu, teman-teman. Nah, terus aku ini minta tolong abang aku juga untuk potongin kayu sisa-sisa lemari aku yang udah rusak. Ini rencananya mau aku jadiin ambalan untuk dekorasi dinding kamarnya. Ini juga cermin lemari aku yang udah rusak itu, teman-teman. Jadi aku minta potongin juga sama abang aku. Ini buat diletakin di kamarnya juga. Abang aku mau pasangin baut untuk penahan kacanya biar enggak goyang-goyang atau lepas nih, teman-teman. Oke, ini sekilas penampakan kamarnya sebelum aku makeover, teman-teman. Untuk lengkapnya boleh dicek di video aku sebelumnya ya. Nah, alhamdulillah ini dia hasil akhirnya setelah aku makeover kamar adik aku yang rencananya bakal jadiin kamar pengantinnya nanti nih, teman-teman. Sederhana aja tapi insya Allah nyaman. Budgetnya juga nggak terlalu besar, nggak sampai 800.000 ini, teman-teman, dari cat, terus dekorasi dinding, gorden, spray, sama gantungannya. Nah, yang ini penampakannya kalau matiin lampu jadi temaram-temaram gimana gitu ya, teman-teman. Oke, inilah dia calon adik ipar aku, teman-teman, sama anak aku. Oke, kita lanjut persiapan untuk acara syukurannya. Ini di rumah kakak ipar aku, teman-teman. Nah, ini ibu-ibunya pada persiapan masak untuk acara syukurannya besok. Ini rame keluarga kita dari kampung, teman-teman. Nah, ini dia hari-harinya. Adik ipar aku lagi di make up-in salon yang ada di Pekanbaru. Jadi kita rencananya ini bakal nikah di KUA aja, teman-teman. Terus nanti resepsinya kita di kampung suami aku. Nah, ini anak aku udah siap-siap, udah rapi,
mau pergi ke KUA. Si keriting nih teman-teman. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ini kita udah nyampe di KUA-nya, teman-teman. Ini keluarga kita, cuma keluarga dekat aja sih yang datang, karena memang kita cuma nikahan aja di KUA ini, teman-teman. Nanti acara resepsinya baru di kampung suami aku di Batu Sangkar, Amanda Healing, Sumatera Barat. Ternyata kita telat ini nyampe ke KUA-nya, teman-teman. Jadi nunggu giliran lagi, terpaksa deh harus nunggu di mobil. Ini kakak ipar aku. Nah, ini di mobil aku si bocil-bocil ini, si kerucil. Juga udah kepanasan nunggu di luar nih, teman-teman. Alhamdulillah, ini udah giliran kita buat masuk ke KUA-nya, teman-teman. Ini juga dibatasi, gak semua anggota keluarga bisa masuk. Jadi itu suami aku sebagai saksi. Nah, ini juga keluarga perempuan dan keluarga laki-laki itu gak semuanya bisa masuk, teman-teman. Alhamdulillah banget, ini udah selesai. Alhamdulillah udah sah adik aku. Semoga sakinah mawaddah warohmah. Ini kita udah acara makan-makan di rumah kakak ipar aku, teman-teman. Jadi ini keluarga deket kita aja, keluarga dari mempelai perempuan sama keluarga kami mempelai laki-lakinya. Makan-makan sederhana anggota keluarga kita. Nah, ini kebetulan kakak ipar aku itu maniak banget sama Hello Kitty, teman-teman. Jadi sekalian deh lagi di sini kita room tour kamarnya, yuk. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Ayo kita room tour, teman-teman. Tara, nah ini dia kamar Hello Kitty-nya ya, teman-teman. Ini bakal dipakai sama pengantinnya nanti malam nih, teman-teman. Oke, jadi di dinding sebelah kiri ini letak lemari kakakku. Nah, di sini lemarinya sengaja nih dipilih yang transparan, jadi kelihatan baju mana yang mau dipakai gitu katanya sih, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke dalam. Nah, ini di samping lemari kakak aku punya gantungan tas untuk simpan tas-tas koleksi dia, teman-teman. Nah, itu tong sampah sampai di stikerin juga sama dia, teman-teman. Oke, masuk lagi ke dalam. Ini ada box dan layer bag sama isinya masih Hello Kitty. Ada minionnya satu nyasar di situ, teman-teman.
Terus kakak aku juga suka sama ikan hias gitu, teman-teman, sama sih sama suami aku. Nah, ada ikan hiasnya. Turut, 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 turut. Oke, lanjut ke lerbek ini juga masih ada akuarium kecil untuk ikan hiasnya. Di bawahnya juga itu. Nah, lanjut ke sebelah kanannya ini tempat tidurnya. Masih sama nuansa Hello Kitty. Nah, di bawah kasur itu ada karpet bulu, masih temanya Hello Kitty sama boneka-boneka kesayangan dia, teman-teman. Nah, di dindingnya ada cermin gantung untuk kakak aku make up-an. Lanjut, itu gordennya juga masih nuansa Hello Kitty. Hello Kitty, Hello Kitty semua ya, teman-teman. Pink pink Hello Kitty, pink pink Hello Kitty. Saking cintanya dia sama Hello Kitty. Oke, di dindingnya ini ada gantungan ambalan gitu, teman-teman, untuk taruh koleksi jamnya, terus aksesoris sama parfumnya. Nah, ini tampilan kamarnya, teman-teman. Kalau dimatiin lampu juga ada kerlap-kerlip tumblernya nih, teman-teman. Wah, jadi semarak gitu ya, teman-teman. Oke, cantik ya, teman-teman, kamarnya. Nah, terus di dalam kamar kakak aku ini juga ada kamar mandinya, teman-teman, kamar mandi kecil gitu, khusus buat mandi aja karena nggak ada WC-nya. Kalau mau buang air, ada kamar mandi lagi di samping dapur. Nah, oke, teman-teman, segitu dulu video aku kali ini. Terima kasih ya, teman-teman, yang udah saksikan dari awal sampai akhir persiapan syukuran sederhana pernikahan adik ipar aku. Salam bahagia dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.